Hai Cis, balik lagi nih sama gue Dennis Tan. Sekarang gue ada di Lembang, di tempatnya Saung Magila. Ini di sini ada garasi untuk buat parkir motor-motor modifannya Cis. Jos Par Jos Game Mark di sini. Dia ternyata ada ini loh Cis. Ini apa ini? Oh, harga cuci. Gua kira warga. Warga cuci. Ini ada small yang sini nih tuh. Cuci biasa 15 kaki. Tapi kayaknya lagi ada promo ya. Promonya 10.000. 10.000 nyuci. Dan di sini ada ini dia ada H. H ini adalah harga. Harga detailing di sini. Ada small size, small size tank. Dari 250 kan sampai ini tuh banyak banyak nih. Terus Parjoske, Matwin. Cis, ini gua mau review motor yang warga daku. Ah, gak apa-apa. Sedih dong, Bang Cis. Ini A-nya nih, namanya siapa nih? Najis Matthew. Nah, ini kita mau ditemenin nih. Ini nge-review motor Ninja RR tahun 2004. ZX. Oh, ini ZX. ZX bukan RR. Bukan, oh maaf Cis, soalnya saya motor saya bukan Kawasaki ya. Maaf ya, ini sambil ngerokok karena ini bukan acara TV tapi acara channel YouTube saya. Nih, ini motor ini kebetulan mantep ini Cis. Dia pakai dari, ini hedon banget nih. Ini dari hand gripnya dia pakai Haris. Pakai Haris, Haris ini sekitar berapa sih? Ada 300-400? Ada. Sekitar segitu ya, wow mantep Cis. Ini juga dia pakai punyanya apa ini? Ini mah Nissin. Hah? Nissin, Nissin. Efek ya, panjang. Di sini ada Avo 1 nih, Cis. Kopinya Avo 1, Jos Par Jos King. Terus dia ininya bukan, tapi mereknya pakai 3. 3. Biasanya kan WR3 ya. Ini 3. Mantep banget sih scrollingannya. Jos Par Jos King. Wow, ini knalpotnya CMS. CMS. Cakmus. Ini mantep nih karbon dari tempat knalpotnya nih, apa namanya? Bracket knalpotnya. Jos Par Jos King. Nah, iya. Apa? Ini apa ini? Ini apa ini? Ini. Oh iya, ini kebetulan stabilizernya pakai Ohlins nih, Cis. Lu bisa kan ngamerainnya? Bisa. Lah. Kan? Oh, bisa. Kalifan. Ya sok depannya pakai masih original ya. Terus dia dikasih stabilizer juga Cis di ini nih. Nih. Lu kalau mau mesen stabilizer ini bisa di ada temen gua sih Cis. Yang lamaan dong, muka gua enggak disut apa. Nah, ini Nissin. Ini dia pakai Nissin lagi Cis. Ini namanya Kali. Jos Par Jos geng. Radiator. Radiatornya pakai Kelvin, masih orisinil ya Bang Cis ya. Radiator. Mana radiator? Ini. Oh. Ini karbu. Ini karbu. Eh, karburatornya pakai apa Bipro. Ini? Hah? Bipro. Bipro. Oh ya, kebetulan saya kemarin ngelobi Bipro Cis. Ngemis lah. Kayaknya kurang tanggapannya ya Cis ya. Ini pakai Bipro. Karburatornya orisinil pakai Kelvin. Ini spek, hah? Kayak ini kan sih. Oh, karbunya pakai karbu apa? Kotak. Iya, yang Sutko. 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 PWK. PWK. Ya. Purwokerto. Nah, ini arepnya masih orisinil, Cis. Ya. Selekar. Ini dia pakai, nih. Underbone. Underbone-nya pakai merek 3. Iya. Nah, bahasa Indonesianya 3, bahasa Inggrisnya. Tilu. Bahasa Sundanya? Tilu. Tilu. Oh iya. Maaf, Wil. Aduh, ini peleknya masih orisinil juga ya pelek ya? Ini Marces ini. Apa? Marces ini. Marces. Apa itu Marces? Yang khusus road race. Oh, yang khusus road race. Itu kira-kira harganya berapa kah gerangan? Katanya beli 33. 33 juta. Mantap Cis, harganya 33 juta. Pelek doang ya. Ya perlu berarti belalang tempur saya masih kurang mahal Cis. Tapi kalau pakai pelek yang mahal sayang Cis. Buat kesetelan. Ini mesin standar ting-ting? Ya, oke ya. Hah? Belum diporting. Belum diporting segala macem. Mantap, Cis. Nah, ini softbackernya, Cis. Alhamdulillah, Cis.
Sok bakernya Ovlins ya. Ini kenapa begini sih? Ori ga? Ori. Enggak, sayang banget ini kegelet. Pasti kena kaki ini. Iya. Kena kaki kebanyakan. Nah, kebetulan saya juga di support Ovlins ya, Ces. Di support Ovlins. Bukan support sih jatuhnya. Iya, support. Dikasih, minta dikasih. Ngemis dikasih. Tapi terbaik loh, Ces. Gue selama pakai Ovlins itu ada perbedaannya untuk circle dan wheelie. Dia lebih stabil dan ngikutin arah. Jadi misalkan gue circle nih mau ke arah sono, dia bisa ngikutin. Dan itu terbukti joss, bukannya karena di support. Emang ini stoknya sok mantep, harga nggak bohong. Dan dia Ovlins itu kalau beli di Ovlins Indonesia di gerainya Ovlins, nih bisa lo cek nih gerainya Ovlins itu garansi sekitar 3 tahun. Selama 3 tahun garansi. Iya, kalau enggak salah ya. Ya aja gitu banding gua, Ge. Ya. Ini catnya warna biru. Biru apa itu? Ini namanya biru. Biru apa? Biru apa? Biru Shogun. Biru Shogun. Biru Yamaha bukan. Bukan, Suzuki. Shogun. Biru Suzuki. Suzuki, iya. Ini motornya kaos kaki. Ini joknya juga lembut, Cis. Kayaknya udah ripenan juga ya. Itu jokori. Jokori di tebel ya. Enggak, apa benar original. Original mantap. Oh, ban. Jospar Jos geng, Cis. Benar ya. Diam. Enggak boleh ngomongin, Pak. Jospar Jos geng lah pokoknya. Ini motor harganya sekitar berapa ya? Lu di situ doang, Bang Cis. Nah, jadi kalau dijual oke 125 juta kalian bisa mendapatkan motor ZX Kawasaki Ninja ZX tahun 2004 sih BPKB dengan lengkap. Tapi pajak apa? Oh itu pajaknya itu itu udah berapa menit? 7 menit ya, kita lanjutkan saja ke ini PR-nya orisinil. Tapi ZX iya. Yo, listener ZX ini mantap banget sih kalau kena pala nih. Kalau zaman sekarang kan dia karet ya, dengan besi kecil terus diliput dengan karet. Apa Bang Cis? Aduh Bang Cis mau foto, silakan sindang. Makin mana handphonenya dong? Emang dirimu dari mana? Dari bawah sering jadi Bang. Oh, aduh. Oh ini lo yang DM gua. Iya. Aduh, sini fotoin dong. Ya. Oh, jangan gerogol. Jangan gerogol, kita kan sama manusia, cuma bedanya tuh pengen tangan manusia banyak, kita kagak. Sini gue fotoin. Terus Pak Jos Gengkis. Mau gini. Potret, Pak. Maaf ya, saya belum gosok gigi. Bau dong. Terang banget. Oh, iya. Lagi dong. Ya. Bertiga, jangan takut gue kalau bertiga. Mau langsung. Ya, udah, love you. Ya, udah. Ya. Biasanya kalau yang minta foto sama aku gua suruh bawain martabak. Kayak kemarin ya, di Mangandaran di ADDM. Gua suruh bawain mil mentol sama martabak. Enggak ADDM lagi. Ini enggak jadi. Ini tadi juga suruh ganti. Nah, tapi pasti di sana dibawain, tapi suruh ganti. Harusnya jangan kayak opik tuh. Pokoknya videonya sampai sini aja yang untuk review motor apa ini? Kawasaki Ninja. Kawasaki Ninja ZX 2004 di Simatui. Jos Pajos geng. Nanti kita di part selanjutnya ada review banyak motor lagi ya enggak? Lu keliling dong review motor ini dong.
sinematiknya sendiri. Jangan terlalu dekat satu. Sudah dipakai untuk teman-teman. Wow,